Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudahlah sifat nafsu begitu rupa. Di sana ada lagi nafsu yang menipu kita. Kita fikir iman, kita fikir akal, kita fikir hati. Tapi rupanya nafsu. Inilah yang disebut oleh setengah ulama dengan istilah syahwatil khafiyah. Nafsu yang tersembunyi. Sembunyi di sebalik hati, di sebalik akal, di sebalik agama, di sebalik kebaikan. Ini yang kita lagi takut. Sebab itu Ibnu Athillah mengingatkan kita supaya kita jangan jadi mangsa nafsu yang tersembunyi ini. Beliau mengingatkan kita, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah. Anda berkehendak supaya anda berkehendak untuk beribadat melulu semata-mata untuk Allah siang dan malam tanpa memikirkan cari rezeki, tanpa memikirkan apa-apa pun, beribadat siang malam melulu, tak mau lagi mencari rezeki, tak mau lagi cari ilmu, tak mau lagi bercampur dengan orang, duduk saja. Nampaknya baik tuan-tuan, tapi kata Ibn Athillah, kehendak kita seperti itu adalah didorong oleh nafsu yang tersembunyi.